Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu ankum nubzatun min kutubihi wa kataba sallallahu alaihi wasallam ila hirakla bismillahirrahmanirrahim min muhammad rasulillah ila hirakla rum salamun ala man ittaba al huda amma ba'du fa inni at'uka bi ayatil islam aslim da salam yu'tika allah ajraka marratain fa in tawallaita fa in alayka ithmul arisin فإن عليك فإن عليك إثم العريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا أيوه إثم العريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi shay'a. wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan wa min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wa qala wa sallallahu alaihi wa sallam ila najashi bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ila ila najashi malikil habasyah Amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allah الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحسينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخ ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له wal mu'alati ala ta'atihi wa an Tattabi'ani Tattabi'ani wa tu'mina billadhi ja'ani fa inni rasulullah wa inni ad'uka wa ad'uka wa junudaka ila Allah ta'ala wa qad balaghat wa nasahat faqbalu nasihati wa qad ba'a wa qad wa qad ballaghtu wa nasahhtu faqbalu nasihati wa qad ba'astu ilaikum ibna ammi Ja'faran wa ma'ahu nas Ja'faro Ja'faro wa qad ba'astu ilaikum ibna ammi Ja'fara wa ma'ahu nafarun minal muslimin wa salamu ala manittaba al huda wa ba'athal kitaba ma'a umayyah ad وقال النجاشي أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة إيسى براكب الجمال ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمتي Hmm? Ashama. Minan najashi ashama. Salamun alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatullah. Alladhi la ilaha illahu alladhi hadani lil islam Amma ba'du faqad balaghani kitabuka ya Rasulullah. Fama dhakartu min amri Isa? Fama dhakarta? Fama dhakarta min amri Isa? فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عِيسَى لَا يَزِيدُ عَلَى مَا, ما ذَكَرْتَ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتُ بِهِ مَا بُعِثْتَ بِهِ إِلَيْنَا فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مُصَدِّقًا مُصَدَّقًا صَادِقًا مُصَدَّقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عمك wa aslamtu ala yadihi lillahi rabbil alamin wa qad bu'ith wa qad wa'alaikum ilaika wa qad ba'astu wa qad ba'astu wa'alaikum ibni wa in wa'alaikum salam, wa'alaikum salam, wa'alaikum بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم sebelumnya disebutkan beberapa orang yang mencatatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik mencatat untuk surat atau mencatat ayat Al-Quran perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya juga menyebutkan tentang orang-orang yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Terjadinya Salah uh, Hudaibiyah yang Dimanfaatkan oleh Rasulullah Untuk uh, Apa namanya Menyebarkan ajaran Islam Juga ada yang terjadi sebelumnya Tapi terbanyak Kejadian itu setelah Salah uh, Hudaibiyah di tahun ke-6 Seperti ke-An-Najasyi Itu terjadi sebelumnya hijrah yang terjadi awal masuknya umat Islam ke Habasyah. Nubzatun min kutubih intisari atau beberapa daripada suratnya Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam yang di dikirim kepada beberapa kerajaan sehingga sebelum dikirim Rasulullah dibilangi oleh beberapa sahabat Innahum la kitaban illa mereka nggak akan membaca surat dari siapapun kecuali ada stempelnya. Kalau ada stempelnya baru mereka baca. Berarti ini resmi, surat resmi. Maka Rasulullah membuat stempel dari perak. Yang tertulis di dalam perak tersebut tulisan Muhammad di paling bawah, Rasul di tengah-tengah, Allah di tingkat yang di atas. Muhammad Rasulullah, tapi diurut dari bawah ke tengah ke atas. Muhammad Rasul Allah. Lah. Eh uh, itu juga digunakan oleh Rasulullah menjadi cincin. Jadi dia jadi cincin juga jadi stempel. Seperti mungkin ada yang pakai nah, seperti itu. Pakai cincin juga dipakai stempel. Juga dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum sampai jatuh di Bir Aris pada tahun meninggalnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dicari selama tiga hari, tiga hari tidak mendapatkan. Lah, selama mereka memakainya, mereka enggak selalu memakai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi sesekali dipakai untuk mencari berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama surat dikirim ke Hirokla, Azimir Rum, e, apa rajanya Rum, Romawi. Rum ini ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di kalau eh, ada yang mengatakan di Vatikan, Vatikan itu satu negara yang ada di tengah-tengah kota Roma, Italia. Tengah-tengah kota Roma ada negara kecil 4 hektar kurang lebih, eh, namanya Vatikan. Namanya Vatikan. Entah di Vatikan itu atau di Turki, Alhasil itu dikatakan Rum. kirim surat ke Rum ke Hirakla Adimir nah, Sepertinya memang ya sama, memang di di, di di Rum itu Konstantinopel kalau sekarang juga di mana di Vatikan ini pemeluk agama Nasoro. Nah, itu disebutkan nanti eh, yudikallahu kirim ke sana dengan tulisan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim nah, itu ketika mengarang kitab setiap ulama mengarangnya dengan memulai dengan bismillah mengapa mengikuti rasulullah meneladani rasulullah mentaati perintah rasulullah dan mencocokkan dengan Al-Qur'an. Al-Quran diawali dengan Bismillah Rasulullah mengatakan Kullu amrin la yubda'u bi, bi bismillah fawah aqta. Wa fi wa yajidham. Juga Rasulullah saat mengirim surat Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Hanya sekali Rasulullah mau nulis Bismillahirrahmanirrahim ditolak Saat perjanjian untuk damai Diperintahkan oleh kafir Quraisy untuk menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi bismillahirrahmanirrahim enggak boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru mereka mau. Karena dari dulu sudah ada bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan min Muhammad bin Abdul min Muhammad Rasulullah ilahi rakla rum. Biasa ngirim surat ya dari ke itu biasa diawali. Enggak mungkin surat itu dari kenya di terakhir. Masih untuk dari atau dari untuk. min Muhammad Rasulillah dari Muhammad Rasulnya Allah untuk Hiraklah Azimur Rum. Salamun ala manittaba alhuda. Keselamatan, kesejarah kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Alhuda bisa diartikan petunjuk, juga alhuda bisa diartikan Rasulullah. Salamun ala manittaba alhuda kesejahteraan keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk atau mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa inni ad'uka bi da'ayatil islam atau da'ayatil islam aku sesungguhnya aku mengajak anda dengan seruan islam apa seruan islam itu yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabak di situ bermakna ilah. Ad'u bi ay di, di ayatil Islam ai ay ila di ayatil Islam. Ai ila gauli asyhadu alla ilaha illa ila ila i'tiqadin bi anna Allah bi anna la ilaha, 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 ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Meyakini Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ajakan Nabi Muhammad kepada Herakla Aslim taslam Masuklah Islam Kamu akan selamat Yang masuk Islam Selamat Masuk Islam sejahtera. sejahaterah Masuklah Islam Allah akan memberikan kepadamu Dua pahala Allah akan memberikan pahala dua kali. Aslim taslam yuktikallah. Di situ perintahnya satu, jawabnya dua. Keuntungannya dua. Aslim masuklah Islam, taslam kamu selamat. Yuktikallahu ajraka marlatain dan Allah akan memberikan kamu double pahala. Mengapa? Karena mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salam kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dulu beriman kepada Nabi Isa, beribadah sesuai dengan ajarannya Nabi Isa, dibawakan ajaran Nabi Muhammad, mereka ibadah lagi double. Kalau kita hanya beriman, tidak beribadah dengan ajarannya Nabi Isa, kita beribadah dengan ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan pahala dua kali. Karena itu dalam ayat Al-Quran disebutkan Ula'ika yu'tawna ajrahum marratain Mereka yang diberikan pahalanya dua kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'intawallait Kalau engkau berpaling A'ratta Tawallaita ay a'ratta Kalau enggak mau berpaling Dari ajakanku fa'inna alaika ismal arisiyin Maka Maka Bagimu, benar-benar kamu akan mendapatkan dosanya. Al-Arisiyin, apa itu? Al-Arisiyin, e, falah. Apa, 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 nelayan ya? Falah, apa petani? Tani ya? Maksudnya, kamu akan mendapatkan dosa untukmu dan dosa. Para pengikutmu, kenapa tokohnya? Kalau dia masuk Islam, mereka masuk Islam. Lah, sudah diajak ketuanya. Ketuanya nggak mau, ya, dosa di bawahnya juga didapatkan olehnya. Kenapa? Yang membuat mereka tidak masuk Islam adalah dia. Lah, yang diajarkan oleh Rasulullah kita perhatikan tidaklah Rasulullah mengajak ke golongan, ke kelompok, tapi ke agama Islam. Karena itu Rasulullah e, apa, mengajarkan kepada kita cara dakwah, mengajarkan dalam cara dakwah dalam Al, al Quran sebutkan wa anna surati mustaqiman fattabi'u ya dalam ayat al yang lain apa kul hadhi sabili ad'u Ilallah mengajak ke dalam kepada Allah mengajak ke, ke agama Islam tidak mengajak ke dirinya tidak mengajak ke dirinya atau ke organisasinya atau ke kelompoknya nah, karena itu jangan terpengaruh organisasi dan yang lainnya karena kita tidak akan masuk surga karena organisasi kita akan masuk surga karena keimanan dan ibadah yang kita lakukan yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu Kata kalau ngajak orang, ajak kepada Allah Lihat nanti Bukti ajakan Rasulullah Sampai ke An-Najasyi Dan cara bagaimana Najasyi ketika masuk Islam Maka disebutkan nanti Dalam ayat Al-Quran Kalau di, di kitab Cetakan itu sebenarnya Waya Ahlul Kitab Bisa dipakai itu karena langsung suratnya Tapi ada Al-Quran disebutkan Gul يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كتكن ويا أهل الكتاب تعالوا ماري إلى كلمة سواء Ayo kita bareng-bareng ke kalimat perkataan yang sama. Bainanaw wa bainakum antara kami umat Islam dan kalian an Kitab. Kita punya pendapat satu yang sama antara kita dengan kalian. Gak ada bedanya sama sekali. Apa itu? Allah wa la Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Mereka walaupun menganggap Nabi Isa Tuhan dan yang lain sebagainya, pada hakikatnya mereka tidak mengatakan se, e, apa Nabi Isanya Tuhan dalam pastinya enggak. Tapi rohnya Allah ke Nabi Isa yang mereka mengatakannya. Sehingga mereka pada hakikatnya menyembah Allah bukan menyembah Nabi Isa. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun adanya penyelewengan setelahnya lebih parah-lebih parah merubah Menganggap Nabi Isa itu memang adalah Tuhan. Ini yang salah. syai'an. kita enggak mensyirikan, tidak menganggap ada Tuhan, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak mensyirikan Allah. siapapun makanya Tuhan itu hanya satu, baik An-Nasoro yang dibawa oleh Nabi Isa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa dari yang diikuti oleh kaum Nasoro sebelum adanya perubahan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. dan kita tidak membuat salah satu di antara kita menjadi tuhan min dunilah selain Allah. Tuhan bapak, tuhan ibu, tuhan anak dan sebagainya enggak ada. Kita menganggap sama Al Ahlul Kitab dan muslimin sama mereka menganggap Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa indawallahu kalau kalian menolak bagulu bianna muslimun. Maka katakan wahai umat Islam isyhadu saksikan Eh, ahlul kitab saksikan bianna muslimun. Kita ini adalah orang-orang yang Islam. Orang-orang yang memeluk agama Islam. Nah, dalam satu riwayat disebutkan sebagaimana di tajiridus soreh disebutkan bahwa Hirokla ada keinginan untuk masuk Islam sangat mengingat untuk masuk Islam dan cerita sebelumnya juga dibahas e, tentang Hirokla ingin masuk Islam tapi ditentang oleh pembesar-pembesar yang ada di Romawi saat itu Wa Rasulullah SAW ilan Najashi. Rasulullah juga mengirimkan surat kepada An Najasyi Siapa Najasyi? Najasyi adalah Malik Al-Habashah ya. Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Rasulullah ilan, Naji, ilan Najasyi Malik Al-Habashah Dari Muhammad Rasulullah Kepada An Najasyi Malik Al-Habashah Uh, Etiopia, Habasya itu Etiopia. Amma ba'du. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Sungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Yang mana Allah tidak ada tuhan selainnya. Raja yang suci yang memberikan keselamatan yang memberikan keamanan yang memberikan jaminan wa asyadu anna Isa ibnu Maryam ruhullah wa kalimatuhu al ila Maryam albatul batul tayyibal hasi tayyibatal hasina dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruhullah wa kalimatu yang Allah letakkan kepada Maryam al-Batul yang uh, apa uh, apa enggak enggak uh, gak haid yang tidak haid atau dikatakan al-Batul yang jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang suci, at-tahir. Al-Batul bisa diartikan at-tahir. At-tayyibah yang baik al yang menjaga dirinya dari kemaksiatan juga terhindar dari para lelaki nggak punya syahwat terhadap lelaki sama sekali bukan berarti lesbian penyuka sesama wanita enggak tidak hasrat dengan lelaki hanya fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Uh, bi Isa. Kemudian Sayyidah Maryam menghamil Nabi Isa. Fakhalaga ruhihi. Allah ciptakan Nabi Isa dari rohnya. ditiupkan kepada ditiupkan roh tersebut. Kama khalaga Adam biade. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kalau dikatakan Nabi Isa E, apa tanpa ayah dikatakan nggak masuk akal nabi adam diciptakan tanpa ibu dan tanpa ayah itu lebih tidak masuk akal lah yang tidak masuk akal yang seperti ini yang harus kita imani eh, jadi nggak nggak perlu diragukan kalau da, berarti berbuat buruk allah sudah menegaskan dalam ayat al quran allah sudah menegaskan di dalam ayat al quran kesucian sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha Wa ini sesungguhnya aku Ad'uka ilallah wahdahu la syarikalah Mengajakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada uh, 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 ke kepada Allah saja Tidak ada sekutu bagi Allah Dan aku mengajak kepadamu Untuk selalu patuh terhadap perintah Allah Serta mentaat mengikuti Aku dan beriman dengan apa yang datang kepadaku Al-Quran Fa ini Rasulullah Sesungguhnya aku adalah Rasulullah Wa ini ad'uka wa junudaka Wa junudaka ilallahi ta'ala Dan aku mengajakmu Dan balai tentaramu Pasukanmu, rakyatmu Kepada Allah ta'ala Bukan kepada Nabi Muhammad Diajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa qad ballagtu wa nasohtu Aku sudah sampaikan dan aku sudah nasihati. Fagbalu nasihati Terimalah nasihatku Wagat ba'atu ilaikum ibn ammi Aku utus kepada kalian Putra pamanku Yaitu Ja'far Wa ma'ahu nafarun minal muslimin Bersamanya beberapa orang dari umat Islam Ini hijrahnya Sayyidina Ja'far ke Ahabashah Jadi ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah Dikirim ke Habasyah diantara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu ala manita huda. Keselamatan kesejahteraan akan didapatkan orang-orang yang mengikuti petunjuk atau yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ngiring kitab yang membawa kitab adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Sebagaimana cerita sebelumnya. Maka dijawab oleh An Najashi, Ashhadu billah annahu nabiul ummiul ladian tadiruhu ahlul kitab. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya dia adalah nabi al ummi layak to balayagro. Ya, tidak membaca dan tidak menulis. Allah dian tadiruhu ahlul kitab yang ditunggu-tunggu oleh ahlul kitab. Lo kok bisa mereka menunggu ya? Karena apa disebutkan wa anna nabi Musa sabira kibil himar bahwa nabi Musa telah mengabarkan memberikan kabar di dalam Taurat dengan penunggang keledai, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kabi syarat Isa biraki Jamal, sebagaimana Nabi Isa memberikan kabar tentang penunggang onta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengakui kenabian Nabi. Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam melalui kitab Taurat dan kitab Injil. Di Taurat menyebutkan Nabi Isa dengan Rakibul Himar. Di Injil menyebutkan Nabi Muhammad dengan Rakibul Jamal. Nah, kemudian juga ditegaskan dalam ayat Al-Quran fungsi diutusnya Nabi Isa mubashiran bi rasul dan ya'ti mimba'di semuhu Ahmad Rasul Nabi Isa mengabarkan bahwa akan datang Rasul setelahnya yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Periman An Najashi. Dijawab surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Islam. Ila Muhammad Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min An Najashi Ashamah. Untuk perbedaan Kalau tadi min Muhammad Rasulullah ila Najasyi. Karena An Najasyi masuk Islam, mengakui kenabian Nabi Muhammad walaupun dia raja, dia di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak didahului dengan minan Najasyi ila Muhammad Rasulullah enggak. Ila Muhammad Rasulullah. Diletakkan di awal. Kepada Nabi Muhammad Rasulullah dari An Najasyi Ashamah, namanya Ashamah. Salamun alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatullahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi hadani lil Islam. Kesejahteraan tercurahkan padamu ya Rasulullah. Rahmatnya Allah, berkahnya Allah juga tercurahkan pada Anda. Yang mana Allah tidak ada tidak ada tuhan selainnya. Yang telah memberikan aku hidayah untuk memeluk agama Islam. ma tahdiman ahabbata walakin Allah yahdiman yasha Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun tapi Allah yang memberi hidayah kepada karena itu Rasulullah bukan mengajak kepada dirinya tapi mengajak kepada Allah karena Allah yang bisa memberikan hidayah Amma ba'du faqad balaghani kitabuka ya Rasulullah <sessus> telah sampai kitabmu suratmu kepadaku wahai Rasulullah Jakarta min amri Isa, apapun yang engkau sebutkan tentang urusan Nabi Isa, fa wa wal ardi inna isa la ala Karena disebutkan di surat itu tidak hanya yang disebutkan di sini sebetulnya panjang, karena itu disebutkan nubza. Ya, ringkasan cuplikan dari surat yang diberikan oleh Rasulullah. Panjang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'annya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa dan Sayyidah Maryam. yang engkau sebutkan dari Nabi Isa la yazid enggak lebih demi tuhan yang langit dan bumi artinya Nabi Muhammad benar-benar tahu sifatnya Nabi Isa alaihi salam. kemudian an najasyi berkata, wa qad arafna ma buitha ilaina, ma bihi bihaina. Aku telah mengetahui apa yang engkau apa yang fungsi yang engkau utus kepada kita Fa fa asyhadu annaka rasulullah sadidan Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah orang yang jujur dan dapat dipercaya wa bay'atuka Aku telah membaiatmu Aku membaiat engkau dan aku membaiat putra pamanmu sepupumu Wa aslam tu deh, Aku masuk Islam di tangannya. Lillahi rabbil alamin. Lihat perkataannya. Bukan wa aslam tu laka. Wa aslam tu lillahi rabbil alamin. Ini seperti yang diucapkan Zulaikha ketika masuk Islam. Wa aslam tu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wa aslam tu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Eh. Ya, Ma'a ma Sulaiman. Tidak, tidak. Tidak, bukan Zulaikha. Apa? Bilkis, Bilkis. Wa salam tu Ma'a Sulaimanah lillahi rabbil alamin. Wa gad ba'atu bi'ibni. Aku otos padamu dengan putraku. Jadi surat itu dikirimkan oleh putranya. Wa insyita atika namanya arko, ya, namanya arko. Ada 60 orang yang ikut uh, apa namanya arko tersebut di perahu untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dua kali pengiriman Arkho dan 60 orang kemudian diutus lagi bersama Ja'far ada rombongan lagi lah yang Arkho tadi bersama 60 orang itu tenggelam yang selamat perahu yang lain yang ada Sayyidina Ja'far At-Tayyar Ja'far bin Abi Talib Wa in syi'ta kalau engkau Mau kalau engkau berkehendak aku datang sendiri. Hmm. Fa'altu ya Rasulullah. Aku akan lakukan. Fa ini anna an-nama hak karena sungguhnya aku menyaksikan bahwa apa yang engkau ucapkan adalah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan rahmatnya Allah dan keberkahan tercurahkan pada engkau. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surat. yang dikirim oleh Rasulullah kepada Iraklah dan An-Najasyi serta jawaban dari An-Najasyi tinggal surat dari Kisra eh uh, surat yang dikirim oleh Rasul untuk Kisra wallahu taala alam